kronologisnya kejadiannya itu. Kenapa sampai tega seperti itu, Pak? Buka masker bareng. Tangan. Berapa kali melakukan aksi? Berapa kali, Pak? Merewa. Maat, 74 tahun, warga Dusun Orai, Desa Pamoro, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, ditangkap polisi gegara tindakan ruda paksa pada anak di bawah umur berinisial S, 14 tahun. Maat ditangkap di rumah anaknya di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Senin, 13 Mei 2024. Sebelumnya Maat ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, DPO, oleh Polres Pamekasan sejak tahun 2021 silam. Kronologinya sepulang dari pasar, tersangka bertamu ke rumah nenek korban di Dusun Orai, Desa Pamoro, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Kemudian tersangka masuk ke dalam kamar korban dan langsung membekap mulut serta mencekik leher korban. Korban diancam akan dibunuh jika tidak menuruti kemauan tersangka. Kejadian berulang sebanyak 6 kali selama Februari 2021 hingga Maret 2021. Korban diruda paksa di waktu berbeda dan di tempat yang sama, yakni di kamar neneknya, hingga akhirnya korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saya menanya, Pak. Ketika anak-anak anak. Kok malah joget-joget di rumah dulu setelah melakukan itu? Ada videonya? Enggak. Dan masih mau saya tanyakan dulu dan. Ya. Oke. Sisi dulu. Apa kan anak? Oh, ini aku cuma melihat TV yang putih. Wis. Ya, TV. Pak, gimana, Pak? Kronologisnya kejadiannya itu. Kenapa sampai tega seperti itu, Pak? Buka masker bareng. Tangan. Berapa kali melakukan aksi? Berapa kali, Pak? Semere, 6 kali, Pak. Enam kali, Pak, melakukan aksi itu ya. Yang besar. Sampai hamil ya, Pak ya? Anak demam, Pak. Sudah. Sudah. Dah. Terima kasih, ya. Terima kasih. Kejadian dari pencabulan tersebut, si korban pada intinya pada saat hari kejadian sekitar bulan Februari pukul 11.30 pada saat itu si tersangka M datang ke rumah nenek korban di mana masih tetangganya. Si tetangga dengan si korban ini yang kemudian langsung masuk ke kamar dari si korban dan masuk korban langsung membekap mulut dan mencekik dari korban dengan melakukan pengancaman dan melakukan persetubuhan tersebut dimana perbuatan tersebut menurut dari keterangan korban lebih dari satu kali. Dari satu kali sehingga menyebabkan korban itu sampai hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Uang kepada korban dan pada saat pengulangan kegiatan persetubuhan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.